Kembali lagi di Kalong Show. Di video ini saya masih mereak tentang Indonesian Idol Elimination. Dan ini adalah grupnya Mark dan Selsa. Nah, kita sama-sama lihat dari kelima nama tersebut, malah saya suka sama satu penampilan. Orangnya cupu, tapi suaranya itu Jesse ngeblues gimana gitu ya. Dia akan tampil pertama kali. Ya udah, kita tonton aja ya. Yuks. Santai, fokus nikmatin. Yuk. 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 Oh my god. Elijah. Ih. And love is like a... Ah, gila bluesnya. Dapat semua nadanya ya. I'm right over here. Why can't you see me? Ini yang dokter nih. Nadanya pas semua. Ini Mark. We take second chances, though it's not a fantasy. I still want you to stay with just ordinary people. We don't know which way to go. Cause we are ordinary people. Maybe we should take it slow. This time we'll take it slow. Selsa. You don't sit in the fire at her. You're asleep on your school teacher. You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was anchor right. Oh, takkan kulepaskan dirimu, oh cintaku. Ini Monica Tania ya. Di dalam lubuk hatiku. Gimana? Yang paling saya suka itu penampilannya Elijah ya. Ah gila, dia itu suaranya ngeblues banget ya. Dan semua nada bluesnya dapat pas banget. Cuman emang kalau dari lihat komentar juri, mereka terganggu sama kumisnya dan juga gayanya. Kalau dari gayanya mereka kayaknya keberatan semua. Tapi yang penting suaranya gila, keren banget ya. Kedua adalah Mark ya. Mark emang salah satu jagoan saya di audisi kemarin ya. Dan beruntung banget lolos. Kalau Selsa, saya malah gak react. Selsa, kemudian yang dokter, dan yang terakhir adalah cuma satu yang gak lolos. Sekarang saya ikutin terus Indonesian Idol. Kita baru bisa memprediksikan setelah, oh ternyata ini kayaknya. Tapi saya percaya bahwa kuda hitam itu selalu ada di setiap kompetisi. Siapakah kuda hitam itu? Kita sama-sama gak sabar nunggu. Kali aja jangan-jangan yang kita gak, oh ternyata ini ya gitu ya. Yang kita gak pernah perhitungan sebelumnya, malah yang kita perhitungan sebelumnya udah gugur duluan. Ya contohnya saya jagoin 3 orang di audisi, 3-3-nya kacau. 3-3-nya gak bisa lolos eliminasi pertama. Masih ada video dari kami, stay calm.